Batam TV, inspirasi Kepri. Traveler Exotis Kepri. Di episode Exotis Kepri kali ini, saya akan mengajak Traveler untuk mengunjungi Taman Safari Lagoy yang menjadikan wisata alam dan fauna eksotis yang sangat memukau. Ya, hello traveler Exotis Kepri, saya Herman Asyari dan saat ini saya masih berada di Kabupaten Bintan dan kali ini kita akan mengeksplor salah satu tempat menarik yang ada di Bintan yaitu Safari Lagoy Bintan. Dan di sini terdapat berbagai jenis satwa-satwa unik dan langka yang ada di Kepri dan juga Indonesia. Nah, binatang-binatang apa saja yang ada di sini? Langsung saja kita eksplor dan let's explore it. Di kawasan wisata terpadu ini banyak terdapat resort mewah yang dipadu dengan konservasi satwa dan hewan langka. Suasananya yang sejuk dan adem, sangat cocok serta mendukung untuk para pengunjung berlibur di sini bersama keluarga pada akhir pekan atau saat libur panjang. Ya, travel salah satu atraksi yang menarik yang bisa travel lakukan saat di Taman Safari ini adalah memberi makan langsung hewan-hewan yang ada di sini seperti kelinci. Di sini traveler bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan eksotis serta memberi makan langsung hewan-hewan ini. Selain itu, Travelers juga bisa mendapatkan edukasi mengenai perawatan berbagai macam jenis hewan-hewan unik dan langka ini.
Di sini traveler bisa melihat langsung berbagai jenis fauna eksotis seperti beruang madu, buaya, orang hutan, gajah, ular, rusa, harimau benggala, kura-kura, dan sejumlah jenis burung. Ya, terbal salah satu koleksi hewan yang ada di sini yaitu elang laut yang merupakan hewan karnivora dan merupakan pemakan daging, dan elang ini banyak terdapat di wilayah Kepri. Travelers, saat ini jumlah hewan di Taman Safari Lagoy sebanyak 175 spesies. Ada 63 spesies mamalia, 58 spesies apes, dan 54 spesies reptil. Ya, Travel, salah satu koleksi menarik yang ada di Taman Safari Lagoy ini adalah harimau benggala. Yang menarik di sini, traveler bisa bermain dengan menaiki gajah yang akan mengajak traveler berkeliling melihat keindahan Taman Safari Lagoy ini. Ya, traveler, salah satu atraksi yang menarik yang kita bisa coba di Taman Safari ini adalah berjalan dengan menaiki gajah. Dan untuk harganya, untuk turis lokal dikenakan Rp100.000 dan turis asing Rp150.000. Koleksi utama kita punya orang hutan, komodo, harimau juga di sana, yeah. Dan beberapa jenis primata dan burung. Untuk tiket masuk itu untuk lokal, yeah, dibedakan antara weekend sama weekday. Kalau weekday kita itu untuk dewasa 40, yeah, anak-anak 30, dan kalau di weekend atau akhir pekan dia dewasa 50 dan anak-anak 30. So, travelers, jika travelers ke Taman Safari Lagoy Bintan, travelers tidak hanya berwisata,
Di sini Wetuan Terplus akan lebih mengenal tentang fauna-fauna eksotis akan bertambah. Ya, Travelers, sampai di sini perjalanan kita dari Taman Safari Lagoy Bintan. Saya Herman Syari, kita bertemu kembali di Exotic Cafe selanjutnya. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.